pertama masukkan ini pelan-pelan dari bawah. Langsung kita balik kan. Awas, awas. Posisi tangan yang keliru ya. Caranya gini gue. Ulangi, ulangi. Kita angkat pelan-pelan. Masaknya mateng. Inilah caranya. Caranya ngono din. Bolak-balik ndaki so bingung golek. Kita tester rasanya. Menu sarapan kita hari ini sop ayam goreng gosong tempe rene rasane. Sampai pakai bumbu.